Halo Sobat SMP, kenalin aku Yasmin Almira Queen, bintang Sobat SMP dari Kota Bogor. Yang hari ini akan menemani kalian dalam Ghost to School ke SMP IT Umul Kuro. Yeay! Nah, bincang santai kita kali ini akan membahas seputar kemerdekaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, kita sekarang ini lagi ada di podcast Dialog Sobat SMP. Bincang edukasi, berbagi informasi. Dengan slogan, bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Nah, Sobat SMP, kira-kira gimana ya pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah ini? Dan apa sih dampaknya untuk terhadap kemerdekaan peserta didik? Yuk langsung aja kita gali, kita panggil nih narasumber kita. Halo Ibu Dwi, panggil nih kita masuk. Bu ya, Miss Yanti dan juga Miss Rina. Mungkin bisa nih Bu diperkenalkan dulu diri, namanya dan juga sebagai apa di sekolah. Oke, baik. Perkenalkan, saya Bu Dwi Yulianti di SMP IT Umul Kuro Depok sebagai kepala sekolah. Oke, dan saya biasa dipanggil Miss Yanti, tepatnya Yanti Kustianingsih sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya Nisrina Mutiazami, biasa dipanggil Nina. Saya adalah siswi kelas 9D di SMP IT Umul Kuro Depok. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu kan Nina, kan kamu panggilannya Nina ya. Aku mau tanya dulu nih, kan sebentar lagi tuh udah menuju hari kemerdekaan. Menurut Nina sendiri, kemerdekaan pembelajaran seperti apa sih yang dirasakan siswa itu ketika menerapkan kurikulum merdeka? Nah, menurut aku kalau misalnya sesuai kemerdekaan dalam kurikulum merdeka ya, kita dikasih kebebasan untuk berekspresi dalam melakukan tugas kita. Jadi di dalam kurikulum ini kita bisa membuat misalnya video atau tulisan dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana nih Bu? Baik, iya benar apa yang dijelaskan oleh Nina bahwa di SMP IT Umul Kuro Depok kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillahnya makin kemari pembelajaran semakin berkembang, potensi anak semakin berkembang, dan juga yang paling kerennya itu sekarang kita selalu banyak berkolaborasi juga dengan orang tua siswa untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di SMP IT Umul Kuro seperti itu. Wah, keren banget ya Bu, ternyata penerapan kurikulum merdeka di SMP IT Umul Kuro ini. Iya, oke. Sebentar. Oh iya. Baik, saya kesana deh ya. Mohon maaf ya, saya dapat telepon harus ada rapat terkait dengan persiapan hari kemerdekaan. Oh, ya. Baik Ibu. Saya nggak bisa lanjut lagi, nanti dilanjutkan sama Miss Yanti ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, kasih. Ya sayangnya Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir nih sampai akhir. Kita lanjutkan bersama Miss Yanti dan juga Nisrina ya. Hai. Nah, aku mau nanya sedikit sih, banyak maksudnya. Aku mau nanya seputar kurikulum merdeka nih sama Miss Yanti dan juga Nisrina. Kalau menurut Miss Yanti, bagaimana pengimplementasian kurikulum merdeka di SMP IT Umul Kuro? Oke, jadi kalau di SMP IT Umul Kuro ini, kurikulum merdeka bukan hanya berlaku untuk siswanya aja, tapi juga dari mulai pimpinan sampai dengan seluruh warga sekolah ya gitu, karena dengan adanya kurikulum merdeka bisa meningkatkan kreativitas dan pembelajaran pastinya berpihak dan melibatkan murid. Akhirnya endingnya itu students well-beingness gitu, jadi kebahagiaan. Wih, keren banget Miss. Tadi udah aku lihat tuh dari ceritanya Bu Dwi, dari ceritanya Miss Yanti, juga Miss Rina. Itu tuh kan bener-bener seru banget dan kayaknya udah lama banget nih nerapin kurikulum merdeka. Nah, Miss Yanti aku mau nanya deh, udah berapa lama sih SMP IT Umul Kuro menerapkan kurikulum merdeka? Sebenarnya dari awal kurikulum merdeka itu diluncurkan, SMP IT Umul Kuro Depok nih sudah mulai penyesuaian. Nah,
kurang lebih 3 tahun kita sudah berjalan kurikulum merdeka gitu. Sampai dengan saat ini mungkin bisa dibilang di tahap berkembang terus ya gitu. Perkembangan kurikulum merdeka dari awal diterapkan sampai sekarang tuh bagaimana, Miss? Perkembangannya luar biasa ya. Mungkin lebih dari luar biasa ya gitu ya. Amazing, buat semua pihak itu sangat berdampak. Dari mulai siswa, kemudian orang tua, guru, bahkan dari topnya ya, pimpinannya gitu. Itu sangat amat berdampak. Karena selain meningkatkan kreativitas, kurikulum Merdeka ini juga menstimulus kita untuk selalu mengeratkan engagement satu sama lain gitu, supaya menghasilkan yang terbaik gitu. Oke, Miss, kalau dari Nina sendiri gimana nih perkembangan yang Nina rasakan pada saat penerapan kurikulum Merdeka di SMP IT Ummul Qura? Apa ya, aku ngerasa kalau teman-teman aku dan aku sendiri tuh menjadi lebih kreatif dari sisi manapun itu. Karena kan tadi proyeknya tuh udah banyak variasinya, jadi nggak cuma itu-itu aja. Kan tadi udah diceritain ya, Miss, kalau udah menerapkan kurikulum Merdeka nih sejak awal kurikulum Merdeka ada, dan juga udah 3 tahun ya, Miss. Nah, kalau dampak yang signifikan setiap tahunnya tuh bisa nggak sih, Miss, diceritain seperti apa gitu? Oke, dampak yang signifikan itu salah satunya adalah trust gitu. Kan pastinya agak sulit ya untuk mendapatkan trust terutama dari orang tua gitu. Tapi dengan adanya kurikulum Merdeka, adanya parents engagement, dan kita lebih terbuka dengan apa yang terjadi di sekolah, komunikasi kepada parents maupun pihak-pihak luar membangun relasi dengan pihak-pihak luar. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah tahap perkembangan yang sangat signifikan buat sekolah gitu. Dan pastinya dampaknya luar biasa, baik ke kami sebagai pimpinan maupun sampai dengan keseluruh warga sekolah. Wih, keren banget. Kalau dari Nina nih, kalau dampak yang Nina rasakan saat menerapkan kurikulum Merdeka itu gimana sih? Dampaknya ya, jadi aku ngerasa dampaknya adalah kita saling meningkatkan skill kerjasama kita. Karena dalam kurikulum Merdeka kita banyak kerjasamanya. Gitu. Yeah. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, yuk kita sapa dulu penonton di studio. Halo! Oh iya, yang di YouTube. Halo teman, halo sahabat SMP. Nonton terus ya video kita kali ini. Jangan lupa subscribe juga YouTube Direktorat SMP. Kan tadi Miss Yanti dan juga Nisrina udah cerita nih banyak banget hal-hal yang dilakuin selama kurikulum Merdeka. Kalau sebelum kurikulum Merdeka, ada gak sih, Miss, program yang sudah ada namun juga bisa terbantu karena adanya kurikulum Merdeka? Ada gak sih, Miss? Ada sih, jadi kita sempat bekerja sama dengan salah satu NGO dan itu semacam training gitu, dari mulai pimpinan sampai dengan siswanya. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, jadi terimplementasikan semuanya. Wah, itu bisa kerjasama juga ya, Miss, sama apa tadi, Miss? NGO. NGO, itu sangat mengembangkan sekolah pastinya. Dan juga, kan tadi sudah terkait dengan kurikulum Merdeka, dan di kurikulum Merdeka ini kan ada P5 nih. Nah, kalau penerapan P5 di SMP IT Ummul Qura tuh bagaimana sih, Miss? Boleh diceritain nggak nih penerapannya bagaimana? Kalau di awal tuh P5 tuh kayaknya ribet banget. Iya, setuju. Mungkin kita setuju banget sih. Iya, masih awal ya, Miss. Betul, ya. Jadi awal. Penyesuaian. Nah, itu tuh shock ya pastinya ya gitu. Aduh, ribet banget sih gitu. Anak-anak juga gitu pastinya ya. Gitu, tapi ketika kita combine terus dianalisa kembali, ternyata P5 itu sebenarnya sudah terjadi loh gitu di SMP IT Ummul Qura Depok gitu. Dan insya Allah sih gak seribet itu ya, Nin, ya. Enggak sih. Ya, lama-lama gitu. Terbiasa. Lama-lama terbiasa dan juga menambah pengalaman baru ya, Bu. Betul. Mungkin yang awalnya kita hanya proyek, hanya praktek-praktek pembelajaran saja. Ini juga tuh bisa menambah pengetahuan lagi nih. Ya, kalau dari Nina sendiri, proyek P5 yang kamu suka tuh apa sih?
boleh diceritain gak nih? Waktu kelas 8 kemarin, itu aku homestay ke nama kampungnya itu Lembur Sawah. Dan itu tuh bagus banget, di situ kita belajar tentang kebudayaan mereka gitu loh Yasmin. Wih, keren banget. Masa gak sih? Itu homestay itu kita nginep di salah satu rumah warga. Dan kita benar-benar berbaur dengan warganya itu. Dan itu memorable banget dari semua project yang dilakuin dari kelas 7 dan 8. Wih, itu kamu sama teman-teman kamu atau gimana tuh? Sama teman sama teman-teman dong. Oh, semua? Iya, satu angkatan kita. Wih, keren banget. Oke, aku juga mau sharing cerita nih, Nina. Apa tuh? Jadi di sekolah aku itu juga ada project P5 kan, temanya waktu itu kearifan lokal, Miss. Nah, di situ kita tuh satu kelas, tiap satu kelas tuh kan berbeda-beda ya ceritanya. Nah, di kelas aku tuh meranin lutung kasarung. Jadi di situ ada yang berperan sebagai lutung dan juga ada yang berperan sebagai itu tradisional gitu. Dan kita tuh buat properti, buat kostum, itu tuh segala macam kita buat sekelas gitu. Jadi benar-benar menguatkan chemistry di kelas aku. Oh iya Miss, kan di kurikulum Merdeka ini kan pasti kita juga menggunakan media pembelajaran untuk mendukung kurikulum Merdeka nih Miss. Kalau di SMP IT Ummul Qura, media pembelajaran apa yang digunakan Miss? Kira-kira tuh. Kalau media pembelajaran kita pastinya menggunakan ini ya, banyak gitu, banyak media, karena memang namanya juga kurikulum merdeka ya, jadi media itu berdasarkan dengan kebutuhan si siswanya sendiri gitu, ada yang visual, ada yang kinestetik dan sebagainya, dan pastinya berbasis digital kalau di sini gitu, karena one student one laptop. Nah, kalau dari Nina sendiri nih kan banyak ya tadi kata Missnya. Berarti kalau banyak tuh bisa lewat sumber buku juga kan ya Miss? Kalau dari Nina sendiri, media apa sih yang paling Nina sukain tuh? Kemarin tuh aku ngambil tes gaya belajar. Setelah tes aku tuh visual hasilnya. Jadi aku visual. Anaknya tuh visual. Aku paling suka kalau misalnya udah pakai LCD. Karena ngelihat ada visualnya tuh asik gitu loh. Aku suka. Kamu apa? Kalau aku jujur juga visual juga. Aku kadang kalau misalnya baca buku, kalau banyak tulisannya tuh suka bosan. Oh, jadi yang kayak gambar gitu. Iya, aku lebih suka buku yang berwarna terus ada gambar. Oke, kita lanjut aja ya Miss ya. Nah, kan tadi udah membahas buku juga nih. Kalau dari sumber buku, kan kita kalau kurikulum Merdeka nih juga melewati sumber buku. Kalau dengan sumber buku yang ada di sini tuh berarti kan tingkat literasinya juga bisa jadi naik ya Miss ya. Kalau tingkat literasi di SMP IT Ummul Qura nih bagaimana Miss? Kalau tingkat literasi sendiri, karena kita juga punya beberapa program yang memang support ke literasi itu sendiri. Contohnya Bina Bakat Bahasa. Nah, ini Nina nih salah satu anggotanya nih. Wih, Bina Bakat Bahasa. Jadi di situ semua aspek ada gitu. Jadi aspek kebahasaan itu kita kupas tuntas di situ. Ada mendengar, menyimak, berbicara, dan apa lagi nih? Ada reading juga. Membaca reading. Menarik banget, right. Miss. Kalau Nina, apa kamu suka baca buku nih di sekolah atau dimanapun kamu suka baca buku nggak? Oh my god, aku suka banget baca buku. Seriusan, no day without reading a book. Seriusan, aku suka banget. Kelihatan dari kacamatanya. Kelihatan dari kacamatanya. Aku tuh sebenarnya suka, tapi kadang-kadang aku tuh juga ada suka bosennya gitu. Tapi kan kamu bilang tadi kamu banyak banget baca buku. Contoh buku yang suka kamu baca itu apa nih? Aku suka baca novel, non-fiksi atau fiksi itu sama aja, aku suka baca. Satu judul yang paling suka? Satu judul yang paling suka? Ih, susah banget itu pertanyaannya. Yang paling berkesan deh. Paling berkesan itu Ambil yang baru-baru ini. Aku baca Enola Holmes, itu buku dari luar negeri. Tentang adiknya Sherlock Holmes gitu, itu seru sih. Ada di Netflix juga. Iya. Itu tuh bisa gak sih diceritain sedikit tentang apa sih buku itu tuh? Boleh, jadi itu basically sama kayak Sherlock Holmes gitu. Tapi Enola ini masalahnya yang dia selesaikan, misteri yang diselesaikan tuh lebih ringan dan bisa dibaca sama anak-anak di bawah 18 plus lah gitu. Dan karakter utamanya itu cewek. Oh, cewek. Jadi lebih masuk ke aku gitu. Oh gitu ya Nina. Aku sih sebenarnya kadang-kadang kan suka bosan baca buku. Tapi aku tuh
aku nggak bosan baca buku kalau yang bukunya ini tema kayak lebih relate ke kehidupan aku gitu loh, tentang kayak psikologi gitu. Aku lebih suka yang kayak gitu. Lebih meskipun, kontekstual gitu ya. Meskipun nggak ada gambarnya, tapi saya seneng nih bacanya. Itu maksudnya non-fiksi ya? Iya, itu non-fiksi. Ada salah satu buku yang sangat menginspirasi aku banget, namanya The Alpha Girls Guide gitu. Nah, itu tuh benar-benar menginspirasi aku banget karena di situ kita diajarin banyak hal, contohnya bagaimana mengatasi masalah-masalah kompleks. Oh iya. Iya, betul. Oh. Nah, kita langsung aja nih ke next questions ya. Kalau kan aku tuh tadi udah denger nih banyak banget sumber buku dan juga luas banget ya, Miss, pokoknya media pembelajaran kurikulum Merdeka tuh benar-benar di bebaskan kepada muridnya. Kalau pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang disediakan dari sekolah untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka itu bagaimana, Miss? Oke, fasilitas. Iya, lengkap nggak nih? Lengkap. Insya Allah sih lengkap. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu sesuai dengan gaya belajarnya. Ada dari mulai masjid, kemudian lapangan, kemudian lab-lab gitu, kemudian ruang kelas yang kami fasilitasi dengan proyektor, kemudian AC pastinya ya supaya mereka merasa nyaman, kemudian ada juga CCTV untuk orang memastikan bahwa ya tadi trust orang tua gitu, bahwa mereka benar-benar nyaman dan aman berada di sekolah, dan mereka belajarnya juga bisa tidak hanya ruang kelas itu kan tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga bisa keluar ke kantin, ke masjid dan sebagainya. SMP ITM Mulkuro nih lengkap banget, benar-benar fasilitasnya keren banget, mulai karena aku benar-benar tertarik banget karena media pembelajarannya yang banyak dan juga lingkungan belajar yang nyaman, Miss. Betul. Karena kalau misalnya media belajarnya banyak, kalau lingkungan belajar yang nggak nyaman kan jadi nggak betah ya, Miss, ke sekolah. Betul. Udah keliling belum, by the way? Udah. Aku udah lihat lapangan basketnya, udah lihat masjidnya, benar-benar super super duper bersih banget. Miss, aku kan dapat info ya kalau sekolah ini tuh merupakan sekolah inklusi juga nih. Kalau untuk penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka di sekolah ini terhadap siswa inklusi itu bagaimana, Miss? Pastinya menciptakan iklim sekolah yang lebih sehat karena memerdekakan siswa itu sendiri dan menstimulus ya. Dan nih, kalau dari sekolah kami juga akhirnya menyelaraskan dengan kurikulum Merdeka. Kita punya jargon namanya hebat, Hanif, empati, apalagi nih? Kebinekaan global. Betul. Akademik unggul dan terampil. Nah, itu dia. Jadi sudah sangat selaras ya dengan programnya pemerintah di kurikulum Merdeka. Nah, untuk perbedaan signifikan yang dirasakan ketika menerapkan kurikulum Merdeka itu bagaimana, Miss? Bisa dibilang kayak roller coaster ya. Bener gak sih? Kayak roller coaster karena dari pandemi, kemudian ketemu kurikulum, berbagai macam perubahan kurikulum, tiba-tiba dihadirkan kurikulum Merdeka yang mewadahi semuanya gitu, dari pimpinan sampai dengan ya artinya seluruh warga sekolah gitu. Akhirnya jadilah benar-benar pendidikan yang berpihak dan melibatkan murid, gitu. Kalau dari Nina gimana? Apa ya perbedaan yang kamu rasain ini secara signifikan pada saat adanya penerapan kurikulum Merdeka? Kaget banget. Soalnya waktu pas kurikulum sebelumnya itu nggak ada tuh yang namanya kerja kelompok, terus bikin proyek gede gitu. Jadi waktu pas ketemu tuh, hah? Ini seriusan kayak gini? Aduh, gitu. Tapi seru gak? Tapi seru sih, seru. Karena itu kayak nambah pengalaman gitu. Dan pastinya chemistry kelas. Iya, itu juga. Kerja sama kelas itu jadi makin erat gitu dong. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Miss Yanti dan juga Nina ya. Benar-benar kurikulum Merdeka nih benar-benar menambah pengalaman kita, menambah pengetahuan, dan juga menambah chemistry kelas kita nih, yang tadinya kita di kelas tuh kayak misalnya pemalu gitu sama teman, bisa jadi lebih kenal dan lebih dekat lagi dengan karakter teman-teman.
Sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku tanyain ke Miss Yanti dan juga Nisrina nih di dalam kurikulum Merdeka di SMP ITK Umul Qura. Namun sayang ternyata waktu kita terbatas. Tapi semoga dari podcast ini kita dapat banyak manfaat terutama bagi tenaga pendidik dan juga sobat SMP untuk ikut menerapkan kurikulum Merdeka. Miss Yanti, Nina, kita bakal slogan dulu yuk dialog sobat SMP. Boleh. Hari ini kalau misalnya aku bilang dialog sobat SMP, nanti Miss dan juga Nina bilang bincang edukasi berbagi informasi. Okay. Dialog sobat SMP, bincang edukasi berbagi informasi. Aku Yasmin Almira Queen, bintang sobat SMP dari Kota Bogor. Aku Nisrina Muti Azami, perwakilan siswi SMP IT Mulkura Depok. Saya dengan Miss Yanti, perwakilan manajemen SMP IT Mulkura Depok. Kami pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa lagi sobat SMP. Yanti. Podcast dialog sobat SMP. Bincang edukasi.